geng. Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni tak adalah banyak sangat benda yang saya nak cerita. So hari ni saya nak share sikit tentang model Volkswagen Golf 7R. Dia punya kereta ni daripada segi luaran, nice. Interior dia sangat menarik. So kereta ni actually kawan aku punya, berasal daripada Perkin Ibrahim. Lepas tu Arif Baharim beli dengan Perkin Ibrahim. Jadi penyambung legasi Perkin Ibrahim dengan Volkswagen MK7R disambung oleh Arif Baharim lah. So harga dia orang deal aku tak pasti berapa. Tu orang kena tanya Arif ataupun kena tanya Perkin Ibrahim. So aku nak tunjuk sikit dekat korang dia punya interior. Dia punya meter digital ni memang marvelous. So steering ni dah tukar kepada carbon fiber. So carbon fiber ni faham-faham je lah kan, bukannya 100-200 kan. Kalau tak silap aku, harga dia sudah 1000 ni. Tapi nice lah kereta ni. Kereta ni dia punya gearbox, DSG. DSG ni memang best bawa. Dia punya shifting, bila korang dah buat exhaust, bila korang dah makeover, kereta ni memang marvelous. Memang sangat marvelous. So model R ni, rare lah kot. Rare ataupun racing. So interior dia original. Kat sini aku ada, aku boleh tunjukkan dekat korang dia punya meter. Dia punya interior luaran nanti aku akan ceritakan pasal dia punya rim. Brake dah upgrade, exhaust system dah upgrade. Dia model ni dia ada moonroof. Moonroof dia smart babe. Smart gila moonroof ni. Stay tune, aku tunjuk kat korang satu persatu part yang dah kereta ni pakai. Performance, performance daripada segi brake memang marvelous brake dia. Rim dia jangan cerita, memang marvelous. Stay tune geng, jangan lupa subscribe. Aku banyak lagi benda aku nak share dengan korang pasal Volkswagen Golf. Dia ada Nizam Black punya kereta, ada Arif Baharim, Perkin, clan-clan kita orang, ramai lagi yang pakai Golf. So aku akan share nanti dekat korang satu persatu kereta dia orang. Okay, stay tune. Okay, macam aku cakap tadi, aku akan share dia punya interior dekat korang. Interior dia, okay, dia punya orang panggil apa ni, garnish. Dashboard garnish ni memang cantik. So aku tak dapat nak kaji lagi apa material pakai. So dia punya audio, audio dia memang built-in kot. Tak pandai sangat. Kalau nak review pasal potong saga 12 valve tu 1.5, boleh lah. So dia punya radio memang terbaik. Okay, ni macam aku cakap tadi, dia punya meter digital. Digital meter dia terbaik. Orang kata jauh memandu, sedap mata memandang. Betul tak geng? Korang suka tak dashboard? Dashboard pula. Korang suka tak meter macam ni? Mesti suka kan? Okay, steering dia mantap. Ini dia punya, dia punya apa orang panggil, alamak aku pun tak ingat nak cakap apa. Ni carbon fiber. Carbon fiber lepas tu dibalut dengan leather. Memang marvelous bye.
boleh jatuh cinta aku dengan MK7R ni. Okay, ini dia punya gearbox, apa ni, dia punya gearbox pula, dia punya gear knob. Gear knob dia pun cantik. So dia punya disc brake pula. Dia punya apa? Dia punya handbrake. Handbrake dah tak payah dah korang nak tarik-tarik. Dia just pakai button. Okay, yang ini button posisi kita tengah gunakan handbrake. So untuk release dia, geng, release dia, korang kena tekan pedal brake. Tekan pedal brake, lepas tu release. Ha. Bila dah padam lampu tu, bermakna handbrake dah release. So nak tarik handbrake senang je. Tekan brake juga, tarik je. So dia akan keluar lampu LED ni. Lampu LED ni bermakna dalam posisi handbrake function. Okay, brake function. So yang ini dekat sini. Yang dekat meter pula, okay, yang dekat meter pula ada lampu merah tu, bermakna P. P adalah membawa maksud parking. Parking. So untuk release sama juga. Kalau korang tak nak tengok LED yang dekat armrest tu, korang boleh tengok indicator dekat meter. So sekarang dalam posisi handbrake. Okay, untuk release, korang kena tekan brake. Tekan brake, lepas tu kita release dekat armrest punya button. So dia padam. So bila padam, bermakna handbrake dalam keadaan ataupun posisi tak digunakan. Maknanya dah release. So meter dia, kejap aku tarik handbrake balik. Okay, meter dia, yang ini meter dia, dia tunjukkan berapa jarak perjalanan petrol yang korang isi. So petrol dalam kereta ni boleh berjalan 330 km per 330 km dah nak sampai Penang tau. Silap-silap sampai Penang kan, betul tak? So yang ini dalam keadaan ekonomi, bukan sport mode, bukan sport mode. So ekonomi. Yang kat sini dia membaca oil temp. Oil temp. So korang boleh tahulah korang punya tahap panas minyak tu berapa. Okay, so memang menarik. Memang menarik. So lampu hijau ni dia gambar kasut. So dia gambar kasut. Aku dekatkan sikit Okay, gambar kasut. Nampak tak gambar kasut? Tekan pedal. Bila korang tekan pedal brake, bila korang tekan pedal brake, dia akan padam. Ha, nampak tak? So Volkswagen ni, dia boleh dikatakan friendly user lah. Friendly user. So korang tak susah lah nak drive kereta ni. Drive kereta ni sangat senang. Sama je macam kereta auto lain. Sama je macam kereta auto lain. Masuk gear, tekan brake, masuk gear, lepas brake, tekan minyak, jalan. Cuma beza dia pada apa? Pada gearbox lah. Dia function dia DSG kan. DSG ni memang best tu. Memang mantap. Aku nak tunjuk dekat korang dia punya moonroof. Dia punya moonroof. So moonroof dia kita boleh tolak macam ni. Terang tu dia, babe. Kan? So dia punya, dia punya button, dia punya button untuk buka moonroof ni. Okay, sekarang aku dah naikkan. Aku dah naikkan tu, bukan. Aku tutup balik. Nampak tak? So button dia dekat dia punya roofing lah, roofing.
Ha, memang marvelous babe. So aku tekan button untuk buka. So dia buka. Memang memang marvelous. So aku keluarkan handphone. Nampak tak? Nampak kan? Baiklah, untuk orang-orang yang bawa anak, anak boleh keluar kepala. Memang so aku tutup balik. Memang best. Marvelous. So kain dia, kain orang kata apa, windshield boleh tarik. Terbaik geng. So kereta ni, dia ada kunci. Dia ada kunci tapi kita pakai push start button. Push start button. So korang nak hidup enjin pun dekat button ni. Dan korang nak mati enjin pun dekat button ni juga. So kena tekan brake lah. Kena tekan brake. Kalau tak tekan brake, enjin tak mati aku rasa. Tapi tak nak try kan, sebab aku tolong share pun kereta orang. Tolong share kat korang mana yang minat dengan Golf. So boleh buat reference lah. Hey gang, itulah sebaik sedikit yang aku dapat share untuk korang. Kereta Volkswagen MK7 R. Next time aku akan test drive kereta ni pula. Kita akan test dia punya shifting gear, dia punya bunyi, dia punya bunyi, dia punya handling. So nanti banyak lagi benda yang aku akan review untuk kereta ni. So stay tune. Jangan lupa subscribe. Yang ini penting untuk korang dapat info ataupun next video untuk kereta ni. Mungkin dia ada part 1, part 2 atau part 3. Okay. Assalamualaikum. Jangan lupa geng, subscribe channel kawan-kawan aku, Pekin Ibrahim, Nizam Black, Akasha, The Official, Arif Bahrain, Tuan Punya Kereta Ni, Wakyar, Tauke Kebun dan Tauke Exhaust. Kalau geng-geng Volkswagen, memang kenal Wakyar ataupun Wak untuk buat exhaust untuk model Golf. Kau boleh tengok dekat dia punya channel, banyak exhaust yang dah buat. So hasil kualiti kerja yang terbaik setakat ni. So kita support each other. Assalamualaikum. Jangan memandu melulu. Okay. So sikit nasihat daripada aku. Main kereta boleh, tapi ikut kemampuan. Macam aku, aku minat Golf tapi belum mampu nak beli Golf. Aku beli satu batang je kayu Golf. Okay. Assalamualaikum. Take care gang.